Pemirsa, dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, kegiatan non-fisik penyuluhan dilaksanakan di berbagai desa lainnya. Salah satunya di Desa Kebunturi, penyuluhan cinta tanah air diapresiasi oleh Sekretaris Desa setempat yang bertujuan untuk membentuk persatuan seluruh warga setempat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati menggelar penyuluhan cinta tanah air dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di kantor Desa Kebunturi, Kecamatan Jakan, Kabupaten Pati. Penyuluhan yang diberikan bertujuan untuk membentuk persatuan seluruh warga negara Indonesia dengan salah satu topik penanggulangan COVID-19. Sudardi, Sekretaris Desa Kebunturi, mengatakan persatuan warga dibutuhkan adanya mengingat pandemi yang tak kunjung usai untuk bersama-sama memiliki kesadaran ketat terhadap pentingnya protokol kesehatan. Dengan begitu, Sudardi mengapresiasi baik adanya penyuluhan cinta tanah air yang akan tercipta persatuan warga negara Indonesia. Penyuluhan terpadu tentang wawasan kebangsaan, Pak. Untuk seluruh masyarakat supaya bisa bersatu, untuk khususnya pada waktu ini kan COVID-19, Mbak, supaya bisa menangkal COVID-19. Menurut Bapak sendiri, apakah penyuluhan ini penting, Pak? Sangat penting sekali, Mbak, karena untuk mempersatukan seluruh masyarakat. Selain itu, Sudardi mengatakan program TMMD ke-111 Kodim 0718 yang dilaksanakan terpusat di Desa Taman Sari nilainya bagus karena berbagai sarana dan prasarana akan terbangun. Tim Liputan, Bandung TV.